Polda Jawa Barat di Wogan ku TNI Ulama, KPU serta Bawaslu Jawa Barat melakukan deklarasi anti hoax di Mapolda Jawa Barat. Eta deklarasi anti hoax teh di sorang pikeun jenglar bewar hoax anu keur memujana mahabu mapak pilkada kalawan Walatra tahun 2018. Beki mahabuna bewara hoax dina media sosial mapak pemilihan kepala daerah atau pilkada kalawan Walatra tahun 2018 dititenan kalawan Daria ku Polda Jawa Barat turta sajumlah masyarakat di Sakulia Jawa Barat. Minangka tareka pikenjinglar eta beja hoax anu ngabubura keamanan turta katartiban di Jawa Barat, Polda Jawa Barat TNI dibobogan ku masyarakat katut ulama sa Jawa Barat nyorang deklarasi anti hoax di Mapolda Jawa Barat. Dina eta deklarasi teh polisi TNI katut ulama ngotretkeun tanda tangan salaku simbol merangan turta nyinglar hoax anu keur mebejehna mahabu. Polri TNI inohong masyarakat turta ulama kedah janji bakal sarendek saegel ngajaga kondusivitas keamanan di Jawa Barat utamana nyang hareupan pilkada kalawan Walatra tahun 2018. Selesai jina ngaliwatan ketak nyinglar bewara hoax anu ngahareng hengken warga di Sabudernana. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Marioto netelaken, eta gerakan anti hoax teh dibagiakan kalawan hadeku masyarakat. Samalah masyarakat reanu laporan ngenaan informasi bewaran sumebar di media sosial. Menanggapi permasalahan-permasalahan sosial khususnya di media sosial, pada intinya masyarakat itu apresiasi dan ingin bekerja sama. Tapi kan tidak ada yang mengkoordinir. Jadi pada saat yang baik ini saya mengundang, terutama dengan FKPD, dari Pak Panglima, Kodam, kemudian Ketua MUI, Muhammadiyah, NU, Persis, FUI, FKUB, dan BNI, dan seluruh masyarakat, baik KPU, Bawaslu juga hadir. Terutama yang dalam waktu dekat adalah berkaitan dengan pilkada. Jadi mereka deklarasi betul-betul menolak atau anti hoax dan mendukung Polri dalam mengungkap kasus-kasus anti hoax. Kapolda Jawa Barat nandeskeun tina 21 bewara di media sosial ukur dua anu enya-enya karandapan tur sesana mangrupa bewara bohong. Polda Jawa Barat oge bakal satekah pola numpes eta bewara hoax terutama yang maluruh anu nyebabarkeunana lantaran ngaharehengkeun masyarakat. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.